Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja. Ini saya berikan lagi tutorial cara mengunci aplikasi di HP Android Xiaomi ya. Tapi sebelum memulai, saya ingatkan lagi untuk subscribe video ini. Oke, langsung saja. Untuk caranya, silakan kalian buka menu setelan ya di HP Xiaomi kalian. Ini setelan, klik lalu scroll ke bawah, cari kunci aplikasi. Ini kunci aplikasi, kalian klik saja. Nah, ini langsung terlihat aplikasi yang terkunci ya, yang centang-centang ini, tapi ini kan bawaan. Saya akan coba kunci yang pas, maaf, saya akan coba pasang kunci untuk WhatsApp dan galeri saja ya. Yang lainnya centangnya saya hapus. Jika sudah selesai, lalu klik saja pada setel sandi ini ya, yang hijau di bawah ini. Di sini kita akan membuat pola ya. Polanya dua kali. Saya sarankan untuk membuat pola yang mudah saja supaya tidak mudah lupa ya. Oke, kita buat lalu kita gambar lagi yang sama dengan yang tadi. Lalu kita klik pada berikutnya. Sampai sini bisa kita langsung tambah ya ini ya akunnya ya ini. Atau untuk nanti. Kita klik nanti saja. Nah, maka akan seperti ini ya, seperti yang kita centang tadi. Saya pilih WhatsApp dan galeri. Ini kunci polanya, aplikasinya udah anu ya, udah bekerja ya. Kita coba buka galeri, apakah polanya tadi, sandi tadi udah bekerja atau belum? Ini ternyata udah anu ya, udah bekerja ya, kunci aplikasinya. Saya akan coba memasukkan pola yang salah ya. Kita lihat apa bisa dibuka dengan pola yang salah. Tidak bisa, coba lagi, tetap tidak bisa. Sekarang kita masukkan pola yang benar ya, seperti yang kita buat tadi. Oke, udah sukses ya ini. Lalu kita coba pada WhatsApp ya. Ini WhatsApp kita buka saja. Ini sama ya, saya akan coba masukkan pola yang salah ya. Ini tapi ya tetap tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Kita masukkan yang oke. Demikian cara mengunci aplikasi di HP Android Xiaomi. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.